Ini jalannya memang belum selesai. Terus jalannya juga elek-elek. Allah, jawaban pesimis ini. Jawaban orang yang ikhtiar karo usaha. Jadi jembatannya ini. Iya. Ini jalannya memang belum selesai. Ini jalannya belum selesai. Kalau untuk pengerjaan yang pakai ban ini sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Itu jalannya juga elek-elek. Ya, makanya nanti saya yang motor bopo kersanipun mangke ditindaklanjuti. Kurang lebih 1 koma. Pemerintah-merintah. Iki lha iki gadalane sapa iki? Kabupaten, Pak. Iya, iya, iya. Jalan kabupaten ya. Iya, iya. Tadi di sana juga lagi anu ya, diperbaiki ya. Iya. Pak Ganjar, ini kan jalan poros desa, penghubung desa Kedungringin, desa Pemilan. Nah, salah satunya di sana kan ada dusun terpencil dari Kedungringin, dusun Jagir. Ini akses jalan ke balai desa, akses jalan ke puskesmas, akses jalan ke sekolah, akses jalan ke pasar. Jalur apa nggak, Bu? Jalur apa? Dilanjutkan betonisasinya. Saya, Bu. Ini berapa desa? Ada 8 desa. Ini nyambung 8 desa. Ini kalau dari Kedungringin nyambung ini berapa desa jalannya? Ini kalau ke sana satu kecamatan, sana ada Cupilan, ada Radon. Banyak desa. Pertanyaan urang ya. Iya. Ini pirang desa loh jalan. Oh, ini dua desa. Meliputi 2 desa. Iya. Meliputi 2 desa. Dana desa untuk jalannya berapa? Ini poros desa, Bapak. Jalan desa, dana desa untuk jalan ini jalan desa. Iya. Bukan, poros. PU. Oh, punya kabupaten. Iya. Nah, jadi program kan belum. Ya, ayo. Tahun ini belum. Oh, belum. Ya, serang gaji. 24. 24 sudah diusulkan. Oh, dipenuhi gitu ya, Bapak. Ya. Udah kabupaten aja. Iya. Sudah, tapi baru masuk usulan. Oh, baru masuk usulan. Diprioritaskan saja. Hanya ada berapa kilo toh? Satu setengah. Nanti bisa nutup sana. Nah, sudah. 5M ya cukup lah. Kalau satu setengah ya sekitar 4-5. Ya, kita susul ke. Ya, jadi di blok. Oke, mau nanti siap bantuannya, Bu. Nah, ini yang jembatan ini. Jembatan dengan jalan sekitar, Pak. Sedikit jalan. Oh. Tadi mulai jalan yang 2,3 itu sampai ya. 300 ke sana, Pak. 300 ke sana yang rejeki. Yang jalan beton tadi. 300 sekitar. Iya, ya, sambung sampai ya. 300. Jadi 2,3 dari sana sampai jembatan ini sampai itu. Iya, sampai situ 40 cm, 40 meter. Oh, sampai itu. Iya. Oh, iya. Ngono dadi gotong royong kabupaten piro iki piro gitu kan sehingga nanti jadi kalau enggak nanti tragedi iya. Ini yang belum beres yang ini ya. Ini ke sana sama yang tadi yang kita lewat tadi yang berapa iya betul ini kira ana sing kaya anu ping ya Cilacap ini. Cilacap kemarin itu malah langsung jadi tuh. Jadi ada gotong royong dari apa perusahaan yang nyumbang apa jenisnya. Ya ada perusahaan krakal gitu kan. Sini para petani Bapak. Apa? Para petani apa? Ya gitu loh. Jawaban apa jawaban pesimis ini. Jawaban orang yang ikhtiar karo usaha. Ya kita selalu usaha Bapak. Jadi kalau saya lihat tadi jalan di sana ada penambang galian C, ya, bisa dijalui kakak, menunggus, ya, ya. Nanti ada orang beberapa perusahaan dia nyumbang aspal ini, ngecor ke, sabar nyumbang ini, kok ke semen, jadi optimis. Nah orang ya minggu silat, jagoan silat ya. Terus kredo lumayan. Astaga. Jurus debt collector, Pak. Gini ngerti ya.
Pak. Ini kan Pak ya. Iya. Kalau belumnya udah rawuh di sini, otomatis nanti kita harus merapat ke Bopo-Bopo PU nanti kita. Ngomongin yang harus jalan. Kalau moto-moto jadi siapnya nanti kan kalau mau sharing sama provinsi di kabupaten dari kabupaten nanti koordinasinya nanti jalan kalau enggak ya untuk desa karena forest yang paling banyak yang kalau misalnya estate dan lain-lain oh iya mungkin ya. Dan beberapa yang di kabupaten itu saya coba komunikasi sama PU pusat juga. Aduh, saya kesana berkiri ya. Lumayan. Sini pun sudah. Sampai saya juga berkiri. Gila. Kemarin ada masih sisa 1,5 triliun. Oh iya, kita ada. Makanya apa itu? Pak Menteri, ya. Pak Menteri kan datang kapan itu ya? Ke sini. Ini telepon saya. Lapor bos, waduh Pak Menteri. Jelas ke. Nanti ini beres semuanya. Iya, cek serangan tangi. Ya, terus saya tambah. Iya, datang. Mas, kita tambahin beberapa dari kabupaten. Ini Pak terus. Ini kalau sana terus sampai mana? Sampai masih dalam satu kecamatan bisa Cukilan. Tembusnya mana? Ke Soroh, Saket, Salatiga, Saket. Terus ke Salatiga, ke kecamatan. Kalau saya mau balik Semarang lewat mana? Lewat sini aja Pak, dekat Pak. Tidak apa-apa. Lewat sini bisa ya? Cuman nanti pelan-pelan Bapak ngelewati yang nanti kita... Ya wes, tinggal. Lewat sana ya, lewat sana ya. Oke. Ini ya Pak ya? Ini. Mulainya dari mana? Sekian ini. Oh, dari sini. Sampai pertigaan. Sampai pertigaan. Bisa jalannya beribun? Jelek Pak. Jelek? Saatnya apa? Alhamdulillah. Oh, ini apa di Pigura Pak ya? Nah, ini itu. Ini digarap kapan? Ini kan jalan itu berikut. Mulai kapan ini digarapnya? Digarapnya mulai dikerjakan kapan? Bulan 2 kalau ini. Oh, bulan 2. Ada ya, yang di sini sampai ke sana. Jadi satu kita coba belok ke sini. Sama ini. Ujungnya yang ada di sini. Oh, ini sampai ke sana. Dulu jalan Makadam. Jalan Makadam. Oh, aspal kan bisa. Jadi masyarakat terbantu karena dulu banyak pegal ini kalau boleh ditanya. Oke, pegal. Sudah. Oh, banyak pegal di sini. Sekarang sudah sepi. Oh, gitu. Alhamdulillah merah. Yang begal siapa? Saya itu dodol warung. Bapak sadar Pak. Emang ada pertanyaan yang dibegal? Ini bapaknya. Lawan ya. Kamu ini dari mana? Jualan Pak. Hah? Jualan. Jualan apa? Cairan mobil. Cairan mobil? Iya. Bensin? Bukan. Lah apa mobil ada cairannya? Kaca. Proteksi. Proteksi. Perawatan mobil itu Pak. Iki ada satu dus. Kawas mobil. Apa itu? Itu, oh sabun ya. Bagus Pak buat mobil Bapak. Hah? Aku udah punya. Ini jualan semuanya. Ya Pak, mau ke pasar ya Pak. Oh sales. Iya. Satu jen. Jalan coba. Pak boleh minta foto ya? Boleh dong. Belum anu enggak Bu, sempat lihat jalan diperbaiki ini enggak? Orang-orang udah. Orang. Yang baru itu baru Pak. Yang berarti ini enggak apa. Ya, ini ke situ toh Pak. Mana? Sini kendang. Hah? Sini kendang. Sini kendang. Iya. Ya. Para masuk di. Oh, di rusak para. Ya. Di aspal sama Pak Kades. Iya. Oh, iya. Bagus. Kecil. Iya, bagus. Iya. Kalian siapa ya? Sama.
Pak, boleh minta saling sebentar, Pak. Pak, saling dulu. Tidak saling. Ayo saling, saling. Terima kasih. Saling, Pak. Selamat. Pak, ini Pak. Ini saling dulu, Pak. Biar barokan. Ayo saling. Kamu mainan enggak? Mau mainan enggak? Kamu mainan enggak, Cuy? Mau mainan enggak? Mau. Mau. Oh, iya. Mas, ambilin mainan, Mas. Mainan. Oh, yang dari sana ya. 1, 2, 3 Ya, jadi kami sekarang lagi ngecek bantuan keuangan untuk desa, untuk kabupaten, progresnya seperti apa. Ini salah satu jembatan yang coba kita bantu dan sampai dengan beberapa ruas yang ada. Tapi memang ini jalan poros desa, jadi memang punyanya kabupaten. Tapi karena keterbatasan, maka cara kita menyelesaikan adalah bareng-bareng. Dari sumber anggarannya dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Maka biasanya yang agak mahal seperti jembatan-jembatan kita coba bantu, itulah bantuannya. Tapi ini ada PR yang belum selesai, mungkin butuh anggaran kurang lebih 5 miliar. Harapan saya sih nanti dari Kabupaten segera menghitung itu. Ada dua cara, satu ya dari Kabupaten memungkinkan penuh selesai. Kurang dikit sebenarnya bisa minta bantuan lagi kepada kita sehingga ini bisa menjadi tuntas. Jadi dilaporkan oleh Pak Kades kalau ini poros desa yang di sana ada anak yang sekolah, ada puskesmas dan sebagainya, sehingga kalau jalannya tidak bagus, beberapa potensi-potensi kejadian buruk akan bisa terjadi. Ya. Nah, ini yang coba kita cegah. Tapi lagi-lagi sebenarnya dengan kreativitas bisa juga mengajak partisipasi publik seperti yang kemarin kita lakukan di Cilacap. Tadi pagi saya dikasih fotonya, videonya dari Cilacap, bagus sekali. Sehingga jalannya sekarang sudah mulai dikerjakan, rakyat gotong royong, apa namanya, mengerjakan bareng-bareng gitu ya. Dan materialnya macam-macam. Dana desanya ada, dari perusahaan ada, bantuan pribadi ada yang ngasih semen, ngasih krakal ya, batu split, dan mereka mengerjakan bersama-sama. Jadi itu akan menjadi milik bareng-bareng gitu ya. Dan pasti
rasa memilikinya akan lebih kuat karena masyarakat ikut serta di dalam pengerjaan itu. Jadi keringatnya ikut ditumpahkan. Aku melu gawe. Nah, gitu itu menjadi suatu yang luar biasa. Nanti kita kasih judul kalau perlu, Jalan Gotong Royong. Wah, jadi masyarakat akan senang. 2,3 itu bisa dapat jembatan plus jalan yang beton. Jadi kalau posisinya seperti itu, ini akan sangat membantu pada masyarakat. Nanti kalau perencanaannya 2024 gimana? Nanti dikerjasamakan agar bisa tuntas. Ya, siap, Bobo. Oke, Des. Oke. Oke. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih.